Papa, anaknya udah bangun. Itu ada Papa Wendy, sayang. Kamu bisa ngurus anak gak sih? Aku bisa ngurus anak. Rumah gede, anak dekil. Mak, kok anak dekil? Orang anaknya sampe lucu banget begini. Mana itu dekil? Enggak, tadi habis dijemur, Pak. Kamu main oli samping lagi pasti, kan? Karena anak motor. Anak motor. Bareng Andre Taulani. Hari ini gemeser, Ekel mau photoshoot. Ya, mau photoshoot. Ada 3 konsep photoshoot dia di butik. Ya udah papa, pokoknya tinggal bayar aja ya. Ada 3 photoshoot ya, kurang lebih 20 juta lah budgetnya buat photoshoot ini. Ya, hari ini lucu banget bajunya tuh, temanya lihat tuh. Apa sih kalau kayak gini nih? Apa kalau yang laut? Sailor. Tuh, lucu banget kan? Alergi ya kamu ya? Iya dia merah-merah kalau habis diiniin. Nah ini aja udah varises no. Tuh, karena emang sering jalan. Dia kan jalan 8 kilo, karena disuruh aderai biar nggak kayak bapaknya gitu. Mau gitu. Ya? Udah minum obatnya? Udah. Udah. Ya udah, pokoknya papa nggak bisa nemenin kamu. Papa nggak bisa, papa kerja. Ya. Papa berusaha menghindari kamu pokoknya tiap hari. Gila. Gimana caranya nggak ketemu kamu sama mama kamu? Papa itu nggak bisa nemenin karena papa mau syuting brownies, ya. Kamu nanti di butik sama Katia, oke? Pokoknya fotonya harus pinter ya nak. Ya udah, nanti sama Om Dikdik ke butik, ya. Kita punya security nih di rumah, nih security. Siap. Iya. Pagi Pak. Pagi. Tapi dia nggak bisa masuk rumah ya, cuma bisa di luar doang. Ya. Takut di rumah banyak lalat kalau ada dia. Ekel mau punya ade loh, Anti. Hah? Mau punya ade lagi? Iya. Ini baru 2 bulan. Iya, jadi ada ade. Cewek? Cowok. Cowok juga. Namanya keluarga putra mahkota, biar nanti dia kalau udah gede sama adenya rebutan harta bapaknya. Ada lampu, led lampu. Apa? Mau nanya apa? Sehat ya, Bu? Maksudnya bisa nanya, Mi. Iya. 2 bulan ya, bisa. Kan dia kita pakai... Oh, batin. Ruh. Oh. Ruh kita yang ngobrol. Jadi gue begini. Dia ngobrol di alamannya tahu gitu. Oh. Biarin aja enak ya. Ini udah mandi tadi, Mi. Udah nih. Ya Allah, no. Diwangi. Ya Allah, no. Lo cium dulu anak gue. Ya Allah, no. Mahal banget sih, Mi. Baunya. Ya, iya, namanya juga putra mahkota. Ini seset aja nih, ini tak sekali jalan 2,5 juta no. Makanya lu jangan transfer no. Malanti ya dong. Ini Anti Eno yang punya duit. Lihat dong di rumah papa dekornya bagus banget. Ini dari rumah kampung. Tuh, walaupun namanya rumah kampung tapi seleranya nggak kampung ya. Ini dekorasi yang kemarin dipakai sama Ria Ricis, sama Pak Atta Halilintar. Tuh, karena mau menyambut ulang tahun aku. Tadinya mau anggreknya, mau kan umur 40. Tadinya mau anggreknya 40. Mahal. Nggak jadi. Jadi sabar ya. Coba nyalain lampu yang 300 juta. Aduh, terang banget rumahnya jadinya. Ini ada Papa Bima ya. Nah ini ada Papa Bima. Papa Bima bakal nemenin kamu syuting di photoshoot di butik. Ya. Wangian Ekel daripada Papa Bima ya. Dengerin ya.
jaga anak saya ya. Siap. Ya, siap. Jaga anak saya, palanya awas. Ya, pokoknya jaga anak saya, photoshoot 3 jam. Okay. Habis itu nanti dari butik suruh anterin pulang. Jangan anterin pulang deh. Kemanain ya? Tapi sananya belum beres settingin tuh, Papa Bima. Oh, gimana? Gimana sih Bima? Oh iya benar, siap. Berarti nanti bawa ke Next Top Model aja deh. Ya. Nah, karena saya nggak punya mobil, saya nggak tahu cara makainya gimana nih. Jadi gitulah pemakainya. Oh enggak, soalnya di dekatnya kembung. Gak bisa dipakein. Dia lihat tuh di dekatnya udah. Udah nyantai dia. Sekarang kita berangkat photoshoot. Nah, sekarang Eko udah sampai di butiknya papahnya. Dia sekarang mau photoshoot. Kita kasih Eko ke Mami Tia. Sekarang kita aja langsung. Assalamualaikum. Jadi hari ini Eko mau photoshoot bareng Karita. Tuh lihat settingannya ada keren banget kan. Aku foto dulu pakai baju ini nggak apa-apa ya? Lucu bajunya. Iya ternyata ya. Kayak real size baby. Iya iya. Ini umur saya. Kayak umur berapa? 3 bulan bukan? 3. Iya. Apa konsepnya? Kayak bapaknya. Oh bapak. Designer. 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 Makanya ada mesin jahit. Oh. Jahit. Penerus ya. Ini bajunya beli di mana ya? Ini jahit. Semua oh, bikin sendiri. Oh, kalau beli itu apa produksi sendiri ya? Iya. Soalnya kalau beli yang size yang di mall atau yang dibikin brand biasanya gede kan. No, sampai 3 bulan tuh gede banget buat newborn. Kayak minjem ntar. Oh, bisa pas ya ukurannya ya. Oh iya dong. Berapa tahun nanya Karita berapa tahun? 11 tahun, Bun. Wow. Dalam 12. Merem dia. Merem, Bun. Udah merem. Anak nangis diapain dia udah tahu. Kena ketek gua ketidur loh. Enggak bisa ya. Belajar dulu, Om. Assalamualaikum. Lambutnya lambakan enggak ya? Iya, makasih nih, Mbak. Awas nih. Ayah sisi lambak. Ini kan kalau Eko kan emang anaknya anteng ya? Iya. Nah, Mbak Rita sendiri punya trik nggak sih untuk kalau misalnya klien nih anaknya rewel banget? Biasanya sih susu sih. Oh. Asal udah disusuin, ya? Kenyang, pasti deep sleep-nya dapet gitu. Kuncinya cuma kenyang sih. Nah, sekarang tematiknya apa nih, Kak, untuk Dede Eko? Jadi Spider-Man. Oh, jadi Spider-Man. Pas banget kemarin dia mau nonton, tuh setnya lagi dibangun. Biasanya emang kalau normal berapa lama habisin waktunya untuk biasanya 2-3 jam karena kepotong minum susu ya. Oh, nungguin. Iya, nungguin dia kenyang. Kalau misalkan rewel dikit langsung susuin.
ada treatment khusus nggak sih Mbak Dita untuk foto-foto bayi itu gimana? Treatment khususnya yang mesti belajar sih ya, biar pas posing nggak salah mosok gitu ya. Takutnya itu tadi apa kesalahan ya. Berita pengalaman pertama moto baby vehicle. Pengalaman ya. Wow, cepet ya. GPL enggak pakai lama. Soalnya enggak rewel ya? Iya. Berarti Mbak Rita ini otodidak ya? Ya, ada belajarnya. Apa ada buat kursusnya kah? Iya, buat posingnya ada kursusnya. Kalau fotonya sendiri memahami kameranya sih otodidak, cuman pose bayinya aja yang belajar. Berapa lama waktu itu, Mbak? Perlu waktu untuk kalau kelasnya doang cuma 2 hari, sisanya ya praktek ya, mesti banyak belajar. Sekarang mau tema yang klasiknya ya. Iya. Kalau stok baju dari Mbak Rita sendiri ada berapa Mbak? Waduh nggak ngitung ya. Banyak ratusan. Kayaknya sih ya. 200-an ya. Tapi ada nggak yang misalnya stok Mbak Rita nggak ada nih bajunya, terus bikin mereka... biasanya bikin. Oh. Jadi misalnya kalau orang mau tema baru belum pernah bikin, sebaiknya disaranin kayak sebulan sebelum, karena kadang beli barang atau jahitnya perlu proses sih. Sekarang temanya adalah Dede Ekel mau di baby wrapping biar kayak dalam perut mamah nih, ceritanya kayak gitu. Gini kalau bayi dalam perut mama tuh biar muat di perut mama tuh kayak gini sebenarnya. Bedong lah ya bahasanya ya. Iya, tapi bedongnya bedong. Bukan yang lurus. Oh iya, ini bener-bener ngikutin posisi di dalam perut bayi mama. Dalam perut ibunya ya. Iya betul. Lagi dicoba untuk supaya berdiri, supaya duduknya nyaman. Ini mau di apa namanya, bedong lagi atau ya, beda tema? Nutupin ininya. Menunjukkan kaki sama tangannya. Iya. Ya. Ini pose yang ngeliatin semua bentuk kaki ya. Sekarang ini mau casual ya gayanya ya. Foto terakhir. Ini juga salah satu pose wajib ya setiap iya, foto ya. Mau bangun mau agak rewel ditaruh di posing pot lumayan lah. Oh, nanti taruh di sini. Iya. Taruh di kursi. Namanya apa ini kursinya? Posing pot. Gimana Aditya? Aduh seru banget, keren-keren lagi hasilnya. Penasaran gak sih hasil akhirnya? Tuh, keren banget ya kan? Oh my god. Nah menurut Aditya, yang paling lucu dari semua ini pas lagi apa tadi? Kan ada 4 tema tadi tuh. Kalau di luar yang basic ya, aku suka yang dia jadi fashion designer. Oh wow. Karena coba ya, boleh lihat gak sih? Boleh. Banget ya, pusing mikirin pattern juga.
Aduh, banyak deadline ya, Bun. Banyak klien, ya kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cerita, boleh cerita nggak sih, Pak? Experience nih fotoin bebek Eko tuh gimana tadi? Tercepat, nggak rewel, dan ya udah lancar aja gitu, smooth gantinya semua, siap nantinya. Dari Katia? Ya pokoknya aku senang banget udah dibantuin sama Karika kan fotoin bebek Eko, paling the best makanya dipilih kan. Ya, kita tunggu hasilnya, Eko aja nggak rewel tuh, ya kan? Oke, jadi hari ini sekalian Eko mau nonton Spider-Man. Terima kasih untuk Karita, terima kasih yang Titian. Foto situ udah kelar, jadi ya makasih banget. Karita udah fotoin baby Eko, seru banget. Abis ini Karita pulang, kita mau lanjut ke tempat papa, ya kan Eko? Jadi abis ini juga tempat papa, kita nonton deh. Oke, okay, thank you. Hai Gemeser, kita lagi di mall. Eko lagi nemenin papanya mau nonton. Udah ada ranjangnya sama onti-ontinya. Ada onti Tia, onti Gendis. Siapa ini? Anita. Ada onti Nares, ada onti Devi kedekatan. Ada onti Yuni, ada Uncle Zen, ada Uncle Dardo. Kita mau nonton Spider-Man. Dan bajunya baru loh, Uncle. Tuh. Ini sepatunya dong, rainbow. Tuh. Iya, kayak Anti Yuni ya, hidupnya kayak rainbow ya. Kayaknya sepatunya agak kegedean deh. Iya, makanya kalau kemarin kegedean. Anti Yuni mau gendong. Mau beli slower, tapi slowernya harus itu, yang dua nanti kan ada. Ada. Yang pakai punya gua aja, jangan aja. Iya, laundrynya. Dua gitu. Ya, kan. Kembar. Iya, benar. Pilih. Jangan ditetein anak gue. Terganggu. Ya. Tetein dulu nih, gak. Tapi dibikinnya tuh, pipinya tuh merah-merah kayak bocah merah. Iya, kayak habis dijemur kan. Ini kenapa bulu matanya pada habis sekarang? Gue cabut, habis kemarin coklat. Maksudnya gimana ya? Terus ada kayak hidungnya basah, seolah-olah lagi beringus. Iya, kayak kedinginan ya, Nak. Bener. Itu tadinya mau beli BH buat nyusuin, tapi gue lupa kemarin mama sampai bikin katuk. Besok ada linear, suruh benerin kuku deh, kukunya panjang tuh belum dipotong. Panjang kupingin. Oh pasti gue ganti kuku. Takutnya nyakar mukanya kan? Enggak, dia emang enggak. Yang laki anak gue, enak aja lu bikin konten. Bapaknya mah udah pilihan hidup ini, udah 40. Gimana sih? Tadi belanja di Mother Care habis 10 juta guys. Sombong amat. Milih atau terus 10 juta. Tapi ini dapat ini diskon 50%. Gemes kan? Oh iya. Oh, iya iya makasih Anti. Senang. Terus apa lagi? Punya apa lagi? Tadi pas di Mother Care si mbaknya gini, "Kai Gun mau apa lagi? Tempat cuci susu kata anak saya enggak nyusu, Mbak." Katanya kata dokter Cici enggak boleh nyusu susu. Coba kalau emak-emak lagi nidurin anak di Makassar gimana ngomongnya? Pakai bahasa Makassar. Tidur kok. Tidur Miko dong. Matanya gak bisa ketutup sih ya. Lu gak pengen Yun di rumah tangga lu ada bayi gini? Ini ribet. Hah? Ribet. Aku bukan Sarah Jessica Parker soalnya. Child free. Coba kalau ayah gendong kayak apa sih? Coba ayah gendong. Awas hati-hati kepalanya. Ini manggilnya bukan ayah ya, manggilnya opung berarti ya. Oh, lucu banget. Tangannya satu begini. Ya tahu. Awas. Oh, gemes kan? Kita mau makan sushi. Sebelumnya nanti kita mau nonton
ini mau nonton Spider-Man. Uncle udah lihat komennya apa? Lucu, gemes. Gemes kan? Jangan kena kecap lo, Yun. Kita makan dulu ya, karena mau ngobrol nonton, oke? Okay? Oh, kapan ya begini? Kayaknya hubungan kalian terlalu enjoy ya. Aku boleh berada di tengah. Terus anak-anak lu kemarin di rumah gua kencingnya di kolam. Antapan. Emang kelihatan. Jujur aja lu, lu ada tiga anak nih, siapa lagi itu? Anaknya Bukit Atu. Oh. Di tempat cetek ya? Iyalah, gak ada yang jagain, gak ada yang berenang juga. Gue mau beli itu nanti balon-balonan. Floating market. Ya bukan, Bandung. Enak gak berenang di rumah? Gue gak berenang. Kenapa aku berenang? Karena aku belum berenang. Si kenapa nggak ikut renang? Hujan itu gerimis. Anak-anak gerimis pernah. Habis kapan lagi kalau nggak takut masih hujan lagi? Makin takut gede. Di rumah lu ada kolam renang sih ya? Kan ada kolam renang yang beli di butik, ingat nggak sih? Oh iya benar. Yang buat dia? Buat dia pengen banget punya kolam renang. Ada punya kolam-kolaman. Celupin anak lu di ember. Jadi kalau di rumah itu nanti aku mau bisa dibuka juga untuk umum. Aduh. Kolam renang itu nanti di depannya nanti aku mau ada orang-orang jual gorengan, jadi kayak kolam renang di Marinir. Kayak di pasar festival. Kemarin Abil, Kevin pada nyembur. Rumah gue jadi kayak di pasar festival kata gue. Sampai kelelep ya. Lu Abil. Kayak gor ya. Tapi Abil tuh berenang ngapung lu. Mungkin karena berat kali ya. Dia enggak bisa nyelam ke dalam. Air. Naik lagi itu. Sama air. Tapi masih kan bisa ke bawah. Dan gua makan dulu putri duyung. Oh iya. Ayah happy. Happy. Ini happy. Ada yang mau ditambah lagi dari di Zen happy. Happy. Ini masalah banci empowering banci. Bisa happy. Happy. You like? I like. Kamu belum bisa makan sushi nak, ya? Kamu tuh anak yang paling gak banyak minta. Ya karena kamu gak suka makan, gak suka minum, gak suka harta. Tapi jadi pewaris. Oh pewaris. Karena kita udah makan sushi hero, jadi nanti di bioskop udah gak ada jajan ya. Udah kenyang. Iya gak ada jajan, gak ada popcorn, gak ada apa loh. Kita udah mau boarding nih loh 10 menit lagi nih. Udah lengket tuh laba-laba takutnya. Thank you.
kita mau nonton. Mau nonton. Apa sih? Sarang laba-laba. Enggak gitu dong, enggak gitu dong, enggak gitu. Hati-hati. Jadi ini first day Ekel nonton bioskop. Aturan tadi kita bawa earplug, jadi dia gak berisik. Ini aja Ekel kayaknya mau ke Amerikaan nih. Oh, dia mau liburan. Seru ya, first timer nih, Ekel first timer. Buka aja aplikasi PJB Digi, bayar apa aja, tinggal klik. Oke. Okay. Kalau nangis bisa taruh di sini. Kita nonton dulu ya. Oke, okay, thank you for watching. Jadi seru banget, Ekel sekarang udah bobo. Iya, dia udah bobo. Dia seneng banget, katanya dia ngomong aba. Katanya laba-laba. Oh, laba-laba. Aba. Ekel senang nonton papanya tidur, tewas seketika. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kita akan jalan-jalan lagi bareng Ekel dengan keseruan yang lainnya ya. Bye.